kalau kakek jualan, nenek itu di sini ditinggal. Iya. Saat jualan pasar, tak sering saat tengok. Nah, terus juga lucu, katanya suka iseng aja metikin bunga. Oh iya. Itu gimana ceritanya? Ya, karena apa namanya, biar dia itu kasih, dia tak taruh telinganya. Oh, kayak orang romantis gitu. Oh, berarti sebegitu sayangnya juga ya? Ya, habis namanya orang juga sanggak punya anak, dia hanya orang akhlaknya bagus. Baik ya. Apa yang bikin kakek kangen? Orangnya akhlak bagus banget. Nggak pernah ngerumpi, nggak pernah apa-apa, nggak pernah ceritain kebukaan orang. Akhlaknya bagus banget. Dan nggak pernah ngeluh juga ya? Iya. Tapi kakek juga begitu setia ya sama ini. Apa yang bikin kakek teh? Ya saya tetap bertahan sama nenek, bakal ngejaga nenek sampai kapanpun gitu. Kayak punya pikiran kan seadanya istri di dunia cantiknya berapa nanti barang nanti ketemu saya di akhirat. Amin. Kan. Amin. Nah itu. Untuk akhirat itu pertama buat ladang amal. Besok saya kalau sudah meninggal saya kan nggak punya siapa-siapa di sini. Harta nggak punya, apa-apa nggak punya. Jadi saya buat ladang amal saya buat berbuat baik pada istri saya keduanya. Mudah-mudahan besok saya, istri saya bisa kumpul besok di akhirat, bisa amin, kumpul lagi. Amin. Gitu. Mohon maaf pas menjelang nenek ke hari nggak adanya, itu apakah ada tanda-tanda atau gimana? Kakek udah ngerasa nggak enak atau? Enggak sih, cuman saya mohon ya Allah, seandainya istri saya kau ambil ya Allah, pas tahu teltok adanya persis ya Allah. Saya doa 3 hari 3 malam nggak tidur sama sekali. Soal kalau saya tinggal dan pas dia nggak ada, saya nggak tahu. Siang malam itu. Akhirnya jam 9 malam dia pulang cuci darah atau HD ya. Terus dia capek kan, mungkin ya karena habis cuci darah. Enak banget, kayak orang nguap aja. Mungkin kalau nggak ada. Alhamdulillah, diberikan keringanan. Ya, saya mencet bel itu, suster udah tahu. Kalau sebelumnya udah pada tahu. Saya yakin pasti perasaan Pak Parmo amat sangat sedih dan bisa dibilang seperti kehilangan segalanya karena di saat sosok yang Pak Parmo cintai, sosok yang selama 32 tahun dirawat meninggalkan Pak Parmo selamanya. Punya foto nenek nggak? Ada nih. Mana? Alhamdulillah ini saya gedein, saya nggak ada yang ngurus. Alhamdulillah. Saya satunya dalam hati. Ini di KTP-nya, ini saya gedein. Alhamdulillah. Ini di surat cantik foto nikahnya. Ini. Tuh. Terus selama beberapa hari ini kan semasa nenek udah nggak ada. Merasa kehilangan nggak? Biasanya ngurus, biasanya malam misalkan kakek nyiapin apa buat nenek? Ya kalau saat malam makan kan pakai selang, terakhir mau nggak ada nih. Kita blenderin kacang hijau, apa sabar saya beliin blender gitu. Karena kan dokter memang makannya jangan sampai lewat mulut, bahaya. Tapi nenek masih bisa bicara waktu itu atau udah? Nggak bisa, diem aja. Cuma bisa ngeluh, aduh kan ini pantatnya pada luka. Luka, iya. Kangkeng lamanya celentang, miring. Kan bisa cuma miring, harus dimiringin gitu. Terus nih kakek, ini mau ngobrolin selain nenek nih. Kan kakek tadi jualan mainan. Di situ ini tadi lihat masih ditutupin apa, terpal kayak gitu emang? Iya. Kenapa nggak ada niatan buat jualan lagi? Niatain ntar kalau udah mungkin ya, karena baru kondisi 40 harinya ya. Saya masih buntu nih. Oh, nanti kalau udah rada apa gitu, baru lah mau jualan mulai. Ini kan mau sebanyak sehari dua hari saya beresin lagi. Kalau punya duit, pengennya saya mau belanja. Tapi di situ tuh mainannya masih ada di dalam gerobak? Ada banyak mainan. Kenapa nggak coba dijual aja? Ya jual ntar, tapi ya beresin dulu, nggak berantakan kayak begitu. Kalau gitu mau Iki bantuin, nggak apa-apa. Iya. Ini kayak masukin dulu, Iki bantuin beresin, rapi-rapiin. Sama sekalian kalau misalkan ada kurang-kurang mainannya, kita beli di mana? Pasar apa? Gembrong. Iya, nggak apa-apa, ayo. Iya, iya. Ini hake ya, ininya ya. Mau ini dibersihin kita, sekarang? Ini. Gimana? Ini. Nah, tadi. Aduh, sini entar dulu. Jadi memang sesulit ini kalau mau jualan, nggak segampang yang saya pikirkan. Banyak yang rusak dekatnya. Banyak yang rusak ya? Iya. Ya, Iki ngeliat memang ada barang yang udah sedikit, dan bahkan ada barang-barang mainannya yang sudah rusak. Ya wajar lah, karena bertahun-tahun gerobak tersebut tidak dibuka.
ada yang mau beli nggak? Oh, nih, kek, ada yang mau beli nih. Mau beli apa? Ini berapa, kek? Tuh, kek. 15. Ini mau? Ya udah deh, ya. Lagi. Laris. Kembaliin dulu. Ya, makasih ya, kek. Ya, makasih. Nah, pemirsa, ternyata sesulit ini dan susah banget. Lihat, harus lewat dari gang dan itu kebanyakan ada motor yang lalu lalang juga dan sulit. Berat juga. Lihat, sekarang alhamdulillah ada yang mau beli. Ayo beli. Jadi sekarang mau coba sambil jalan dan rencana mau cari beberapa mainan juga. Di pasar apa ya? Pasar Gembrong. Diarak-arak begini.